Masuk. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam Dewi. Nah, kebetulan kamu ada di sini. Boleh tolong bantuin dong pakai jaketnya? Oh ya? Sini. Iya, tangannya enggak bisa muter ke belakang gitu. Ya ampun. Iya, gara-gara kecelakaan kemarin. Sini. Coba enggak ya, ke situ okay. Sini. Nah, diputar ke sini. Mana? Sini. Ini. Sebentar. Sini. Sebentar. Aduh. Mana nih? Segitu sih. Bisa enggak? Ini. Oh, oke. Okay. Dah? Dah. Ya. Bisa. Oke. Okay. Terima kasih, Wi. Nah. Sini. Dah. Belum rapi ini sih. Ya. Nah, sekarang aku udah siap pulang. Eh, tunggu dulu. Tungguin Abi datang ya. Kan dia bilang dia mau nyamperin kamu hari ini. Oh iya dong, ya acaranya begini. Kita berdua tunggu di sini sampai Abi datang sore atau siang nanti. Nah, kalau kamu mau, kita bisa pesanin makanan dari rumah sakit. Ya, makanannya telur belado sama nasi. Aku bisa minta dua nampan. Lakukan apa-apa, Reva. Reva, apa yang kau lakukan itu berbahaya buat Abi. Mas, kalau kamu gak dengerin omongan aku, Abi yang akan dalam bahaya, Mas. Aku akan suruh dia lompat.
lompat dari sini. Reva! Jangan! Abi! Istighfar, Reva. Reva, kamu itu ibunya Abi. Kamu tega lakuin itu sama Abi. Gue gak peduli, Mas. Siapa yang butuh Abi? Hah? Yang jelas aku butuh kamu. Iya. Apa aja yang kamu mau aku akan lakukan, tapi tolong. Kamu selamatin Abi, kamu bawa Abi pergi dari situ sekarang juga. Oke. Tapi kita harus deal-dealan. Kamu boleh ambil Abi dan kamu boleh bawa Mama Retno. Tapi kamu harus menyingkir dari Mas Faru selamanya. Iya. Apapun itu, aku minta kamu selamatin Abi, bawa Abi pergi dari situ sekarang juga. Aku pegang omongan kamu, Dewi. Ah! Abi! Dewi, tenang ya. Dewi, Dewi, aku tahu tempat itu. Kita ke sana sekarang. Kita susul Abi. Ayo, ayo kita susul Abi sekarang. Gimana ya kondisi Mama? Keadaannya kan lagi gak stabil, belum sembuh. Kalau dia mandi gimana ya? Dewi mau gak ya mandiin Mama? Walaupun Mama jahat sama aku, tapi kan aku anaknya, harus ngurus dia. Justru dengan keadaan kayak gini nih kesempatan aku untuk mengambil perhatian Mama. Jajan! Ayo! Abi, ayo! Abi! Abi! Kamu dengerin dong, Abi! Mas, Mas, bisa lebih cepat lagi nggak, Mas? Tolong, Mas, ini darurat soalnya. Aduh, Ibu, mohon maaf. Ini udah batas maksimal. Sesuai prosedur dari perusahaan kita. Aku takut kalau Reva sampai nekat, Mas. Udah, Dewi, kamu tenang aja, ya. Aku yakin Reva itu gertak aja. Dia nggak mungkin melakukan apa ke Abi. Karena dia butuh Abi, kamu harus ingat itu. Harus aku mikir kalau aku melawan Reva. Itu semua bisa membahayakan Abi. Bisa berakibat buruk buat Abi. Udah Dewi, kamu jangan salahkan diri kamu sendiri. Udah. Ya. Semuanya akan baik-baik saja. Oh iya, handphone Mama kan di rumah, nggak kebawa. Dewi bawa Mama kemana ya?
Atau jangan-jangan ke kontrakan dia yang dulu lagi? Atau ke kontrakan nenek? Aku kan masih punya alamatnya.